Harta Sandra Dewi bisa tetap disita Kejagung walau ada perjanjian pisah harta dengan Harvey Moeis. Aset dari Sandra Dewi masih bisa dilakukan penyitaan oleh pihak Kejaksaan Agung RI apabila terindikasi TPPU buntut kasus suaminya, Harvey Moeis. Walaupun saat ini diketahui jika Harvey Moeis dan Sandra Dewi memiliki perjanjian pisah harta, namun tetap ada kemungkinan aset dari Sandra Dewi selama menikah dengan Harvey Moeis akan dilakukan penyitaan. Penyidik sejauh ini masih melakukan penelusuran terkait aset-aset yang disinyalir terlibat dugaan TPPU. Diketahui mobil mewah Harvey yang diberikan kepada Sandra Dewi yakni Rolls-Royce dan Mini Cooper sudah disita oleh pihak Kejagung. Kemudian belum lama ini mobil milik Harvey Moeis sendiri yakni Velfire, Lexus, 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz ikut disita oleh penyidik Kejagung. Begitupun mobil lainnya yakni Velfire, Lexus, 2 Ferrari, dan 1 Mercedes-Benz.